Saat memasuki usia 6 bulan, tentunya ibu harus memberikan makanan pendamping ASI terbaik untuk bayi seperti buah-buahan. Satu buah yang sekarang banyak ditemukan adalah buah naga. Buah yang memiliki warna merah atau putih ini ternyata kaya akan vitamin C, B1, dan B3 serta berbagai mineral seperti zat besi, kalsium, dan fosfor. Buah yang kaya akan manfaat tentu saja memilih khasiat yang baik untuk bayi. Buah naga mengandung antioksidan tinggi yang dikenal sebagai fenol. Jenis antioksidan ini dapat melindungi bayi dari radikal bebas sehingga anak Anda tidak mudah sakit. Gigi bayi yang baru mulai tumbuh biasanya sangat mudah rusak oleh makanan manis, termasuk buah-buahan yang terlalu manis. Buah naga yang tidak terlalu manis karena kandungan gulanya yang rendah akan membuat gigi bayi tidak mudah rusak. Tentunya bayi akan rentan terhadap masalah terutama ketika baru mulai makan makanan padat. Buah naga dapat menjadi cara untuk membersihkan sistem pencernaan karena kandungan seratnya yang tinggi. Buah naga kaya akan mineral seperti kalium. Kedua mineral ini akan membantu bayi menjadi lebih kuat karena akan membantu kepadatan mineral tulang bayi. Bayi sangat mungkin mengalami perut kembung. Tingginya jumlah serat dalam buah naga akan membantu anak-anak mencerna makanan dengan benar. Ini juga akan melatih buang air besar bayi. Zat besi dalam buah naga akan menguatkan dan menutrisi lebih banyak rambut. Apakah Anda ingin rambut bayi Anda tebal? Konsumsi buah naga dapat membantu pertumbuhan rambut bayi Anda. Vitamin C dalam buah naga sangat baik untuk kulit bayi Anda. Paparan udara kotor akan membuat kulit bayi Anda kering dan rusak.